Halo, selamat menonton channel YouTube F2 Blue Wheels. Ya, di video kali ini kita kedatangan Toyota Rush. Ini tampilan Toyota Rush masih menggunakan velg standar. Ini velg standarnya ring 17. Bannya menggunakan ukuran 215/60 Bridgestone. Nanti ini yang mau kita upgrade velgnya aja, dan bannya mau kita gunakan lagi. Oke, nanti kita lihat aja kira-kira tampilan Toyota Rush ini menjadi seperti apa. Halo guys, F20 Wheels mau bagi-bagi t-shirt keren nih. Nanti di saat channel YouTube ini mencapai 5000 subscriber, kita mau kasih 3 t-shirt keren dari HSR Wheel. Untuk kalian yang mau mendapatkan t-shirt keren dari HSR Wheel, kalian harus subscribe channel YouTube ini. Dan yang kedua, kalian juga harus follow Instagram F20 Wheels. Nanti untuk pemenangnya akan di DM via Instagram. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menonton. Velg ini yang nanti mau kita pasang untuk Toyota Rush. Velg ini tipe HSR Wheel Landmark ring 17, lebar 8, PCD 5x114,3, offsetnya 40, warna semi matte black. Ya, ini velg standarnya. Lagi dibongkar, mau kita ambil bannya. Jadi bannya mau kita gunakan lagi. Bannya ini menggunakan Bridgestone, ukurannya 215/60 ring 17. Ya, ini tadi setelah dibongkar ban yang lamanya, ini sekarang ban yang lamanya mau kita pasangin ke velg yang baru, velg HSR Wheel Landmark ring 17 untuk Toyota Rush. Ini velg dan ban yang sudah terpasang. Lagi kita isi nitrogen, nanti tekanannya 35 PSI. Velg HSR Wheel Landmark yang sudah terpasang dengan ban ini lagi kita balancing. Ini walaupun velgnya baru, tapi harus kita balancing lagi karena supaya lebih nyaman, supaya tetap stabil saat velg HSR Wheel Landmark ini dipasang ke mobil Toyota Rush. Dan untuk kalian yang bertransaksi di F20 Wheels, gratis balancing, nitrogen, dan tambal kompres selama pemakaian produk, berlaku di seluruh cabang TKB Group. Ya, ini balancing sudah selesai. Sekarang kita lihat proses pemasangan ke mobilnya. Ya, ini velg yang tadi sudah selesai di balancing. Ini sekarang kita lihat proses pemasangan ke mobil Toyota Rush. Velg ini selain untuk Toyota Rush, bisa juga untuk Xpander, Innova, Nissan Juke, BRV, ARV, dan masih banyak lagi. Untuk mobil yang ber-PCD 5x114,3, velg HSR Wheel Landmark ini bisa kalian gunakan. Dan nanti untuk kalian yang mau tanya-tanya seputar harga velg atau harga ban, kalian silahkan komen di kolom komentar, atau kalian bisa WhatsApp langsung ke nomor yang ada di deskripsi. Di F20 Wheel, selain menjual velg dan ban, kita juga menerima tukar tambah. Untuk kalian yang udah bosan pakai velg standar atau sudah menggunakan velg racing tapi velg racingnya sudah rusak atau kondisinya sudah jelek, bisa kalian tukar tambah aja di F20 Wheels. Untuk kalian yang mau tukar tambah velg atau bannya,
kalian bisa langsung datang ke toko. Alamat toko ada di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok. Nama toko S20 Wheels. Ya, tadi setelah kita lihat proses pemasangan velg yang barunya nih, tampilan Toyota Rush-nya jadi seperti ini. Toyota Rush ini menggunakan velg seri Landmark ring 17 dan bannya kita pakai ban yang standarnya ukuran 21/5/60 ring 17, pakai merek Bridgestone.